Kayaknya lari ke sana. Ayo kita juga kejar. Oh, di sini lain lagi. Aku coba kejar lagi nih. Coba kejar lagi di ruangan sebelah. Ternyata beda lagi loh dapatnya. Kalau bisa dilihat, ini ada pergerakan lagi di sini. Kencang banget karena yang ada di ujung sana itu ada satu sosok genderuwo gede besar. Tapi yang di sini lain. Ini bukan genderuwo yang laki-laki. Bisa kamera liatin di sini. Ini sampai full dan dia tidak bergerak. Dia posisinya stabil di merah ya. Ini artinya kencang banget di sini. Di pojok itu ada sosok genderuwo. Dan ini yang aku dapat adalah sosok genderuwo yang perempuan ya, yang betinanya. Di mana ini jarang loh. Jarang banget bisa didapat karena mereka rata-rata tuh ngumpet. Tenang, tenang, tenang. Oke. Sabar dulu. Sabar dulu, sabar dulu. Mau coba untuk interaksi di situ, mau coba untuk interaksi, mau gali lebih dalam kayak gimana, cuman dia terus kemudian kayak maju ke depan gitu, maju ke depan terus badannya ngegedein gitu. Aku mundur dong, karena itu udah tandanya dia nggak welcome, sama sekali nggak welcome. Aku coba keluar, kita coba ke tempat lainnya. Saya masih penasaran sebetulnya itu Kunti lari kemana tadi, karena di ruangan ini saya justru malah nemuin genderuwo ya, saya pengen ngejar Kunti yang tadi. Masuk ke ruangan kedua, dia masih ke belakang lagi. Saya udah agak takut nih. Ada apa nih di ruangan paling belakang ini? Dituntun ke sebelah sini. Sampai ke tengah, saya nggak tahu di sana ada apa. Tinggalkan aku sendirian di sini. Begitu saya masuk ke ruangan paling belakang, itu yang anak-anak kecil teman-teman saya itu semuanya lari keluar tanpa memberitahu saya ada apa di situ dan apa yang bikin mereka takut. Di sini jelas ada sosok yang pernah mati di sini. Kebanyakan menunggu tubuhnya di sini. Tapi nggak bisa kemana-mana karena ada sosok ini. Dan begitu saya lihat ke atas itu ada sosok yang sangat besar. Saya hanya bisa lihat kakinya dari arah bawah dan itu bikin saya ketakutan. Ini yang bikin teman-teman kecil saya juga ketakutan. Seperti yang digambarkan oleh Bapak narasumber tadi. Aduh. Menyuruh saya pergi. Aduh, itu juga sosok perempuan. Sosok perempuan. Aduh. Aduh. Sorry. Ini sosok perempuan.
perempuan juga di WC itu. Sendirian, aku mau pulang. Sama seperti saya, perempuan itu juga seperti menghindar dari sosok itu, ada di belakang saya, mendorong saya dari belakang terus sampai akhirnya di kembali ke ruangan yang semula saya datang. Ada yang membuat dia tidak bisa keluar dari sini. Ada yang menjegal. Katanya tidak boleh kemana-mana selama anggota tubuhnya masih ada di sekitar sini. Berarti dia harus tetap di sini, tidak bisa pergi. Aduh. Mulai masuk lorong. Udah gelap. Lorong panjang. Ada dua kamar mandi, tapi kosong, nggak ada apa-apa. Akhirnya gue segera keluar lewat samping, di mana pada saat penelusuran sore, gue sudah menemukan beberapa sosok. Dan ternyata ada sosok perempuan di balik pohon pisang. Banyak suara, tapi tiba-tiba menghilang. Pasti datang. Suka sebel begini, ketika ada suara, terusnya pas disamperin, ngilang. Ngajak main petak umpet kali. Hey, hai. Ngumpetnya di situ. Nih, jangan lari, please. Jangan lari, mau ngasih lihat ya. Ya, ada perempuan cantik di dekat pohon pisang ini, di belakangnya. Energinya sedikit keoranyan. Ini tadi, ini ngumpet lagi. Pemalu. Mbak, Bu, Teh. Ya. Madep belakang, munggungin. Orang mau ngeliat. Ketika gue coba untuk komunikasi, untuk melihat secara langsung, wanita itu masih ngumpet di belakang pohon pisang. Dan gue deketin, dia makin ngumpet lagi. Karena gue penasaran dengan wajahnya yang setengah itu seperti apa. Seperti dia nggak mau ngeliatin. Apa itu yang dibilang sama bapak penjaga ya? Sosok wanita yang wajahnya setengahnya hangus, terbakar, dan rusak. Teh! Tadi yang lihat saya di ruangan situ. Ada apa sih? Suruh ke sana. Kenapa suruh ke sana? Suruh lihat sendiri. Hah? Sini. Hah? Tapi jangan kemana-mana ya. Di luar, aku coba tuh karel yang belakang. Karena itu kan ruangan kebuka. Ketemu lagi sama Tante Kunti yang tadi. Tapi dia tuh terbang-terbangan ke sana kemari. Oke, ada pergerakan lagi. Susah banget tangkapnya karena dari tadi dia terbang mulu. Ini frekuensinya juga nggak kencang. Saya mau mencoba untuk komunikasi batin. Saya mau coba lihat apa yang bisa saya dapat atau informasi apa yang bisa saya gali di sini. Akhirnya aku baca doa, aku coba untuk sek. Aku pegang dia, terus aku coba untuk komunikasi batin.
komunikasi batin, aku tanya lebih jauh. Dia bilang, dia baru mengaku bahwa sebetulnya asalnya tidak dari sini. Cuman karena rumah ini kosong, jadi dia sudah lama menempati tempat ini. Asalnya bukan dari sini. Yang dia butuhkan, Hawa dari anak kecil. Dia suka Hawa dari anak kecil yang masih murni. Itu dia suka ambil. Dia suka bawa itu. Kayaknya ada yang pernah hilang di sini, karena ada yang pernah diambil sama dia. Apakah narasumber kita tahu ataukah itu mungkin di pada waktu zaman Belanda? Tapi dari informasi yang aku dapat dari Kunti ini, dia ngambil sosok anak kecil itu dan sampai sekarang itu masih sama dia. Jadi aku rasa dulu pernah ada yang hilang di sini dan sampai sekarang tidak kembali. Kita mau coba ke tempat lain yuk. Pas gue coba ngecek ke ruangan yang agak gelap itu ya tiba-tiba nongkrak gitu, aneh banget beneran dan gue kaget. Gue coba cari secara logika asalnya dari mana bohlam pecah itu. Pas gue ngeliat ke atas, di sini. Kalau itu jatuh, harusnya ke arah bawah. Ini ke samping, kayak di giniin. Nih. Untung gak kena muka. Padahal tadi di situ. Cuman kan harusnya kalau jatuh kan ke bawah. Dan gak lama gue lagi coba cari tahu, pas gue lagi menjelaskan ke tim, tiba-tiba tuh kayak ada yang datang gitu yang ganggu banget. Pas gue lihat, jelek banget. Sosok perempuan yang tadi di pohon, dia gak mau ikut ke sini dan juga belum mau ngomong, tapi dia, yeah! Gitu. Gak didengar ya? Gini, wah, gitu. Ih, jelek banget muka lo, sumpah. Kalau cakep, ganteng, nggak apa-apa ya. Ini tuh yang buk-buk-buk, gitu, yang tambun gitu, yang dan kalau agak deket ya nggak tahu baunya gimana, itu asli jelek banget. Beneran, kalau digambar tuh bisa jelek banget. Gak usah kayak diawasin sih. Tapi belakang apa ya? Kali-kali ada yang lewat kerekam. Ya, kita baca tarot. Kamera flare. Oke. Nih, udah ditaruh. Siapa tahu pas lagi baca tarot ada pergerakan biar bisa kelihatan. Gue pada akhirnya harus baca ghost tarot karena iya satu-satu. Nah kan feeling gue bener. Ada satu kartu yang pada saat gue mau shuffling ternyata udah keluar semuanya dulu. Nih kartu-kartunya udah ada jawaban, udah ada yang komunikasi. Kita bisa ngeliat anak tangga. Ini adalah salah satu simboliknya anak tangga di sini. Yang tempat di sini adalah tempat yang sebenarnya terbuang. Tempat terbuang dari makhluk astral yang tinggal di daerah sini. Terbuang dalam arti mereka selain ada yang mengganggu, ada yang tidak apa ya, tidak memiliki kelebihan atau kasta yang lebih tinggi. Oleh karena itu ada pocong yang lemah di sana di pojokan, tapi dia sebenarnya maju jitak nih. Tadi ada sedikit pergerakan. Jadi ada pocong yang dia sebenarnya baik, tapi nggak dianggap di sini oleh makhluk astral lainnya. Nggak tahu kenapa. Kemudian sosok wanita yang nggak mau berbicara dan mukanya nggak tahu rusak atau tidak karena tengahnya ditutupin pohon pisang. Saya nggak tahu itu apa. Tapi ini ada satu kartu yang bukan dari sini. Kartu wanita.
Ya, cantik banget. Kartu wanita satu, tapi bukan dari sini. Dari arah sana. Kok... Ketika gue ngelakuin remote viewing, dalam arti... Membaca, merasakan, melihat sesuatu di tempat lain, meskipun gue ada di sini. Ini sumbernya dari tempatnya Risa. Kayaknya saya butuh Citra deh. Saya butuh Citra. Feeling gue gak enak banget kartu ini, tapi bukan dari sini, dari tempatnya Risa. Hah? Risa, apa? Risa. Tuh kan, bener kan? Udah kesana, Kita mau coba masuk ke beberapa ruangan yang lain, karena ini masih ada beberapa ruangan yang lain ya. Siapa tahu kita mendapatkan informasi lebih banyak atau kita mendapatkan sosok-sosok yang lain di sini. Karena dari vibrasinya kencang dan memang confirm suka mengganggu di sini. Karena ini ruangannya banyak banget dan ini memanjang, aku coba untuk masuk ke ruangan yang lain, pengen gali lebih jauh lagi ada apa aja sih sebetulnya di sini. Karena waktu sore aku udah ngerasa banget sebetulnya nggak cuma satu atau dua, tapi banyak di sini. Mikirnya mana? Kita siap buat penelusuran lagi. Saya mau... Kayaknya saya mau coba kesini deh. Tau-tau pada saat mau jalan langsung tek. Yang aku lihat itu semuanya kabut. Kabut, nggak jelas. Ada apaan nggak jelas, itu semuanya putih semuanya. Ini tadi tepat di depan saya, yang saya lihat itu... Ini kabut, kabut semua. Dan ternyata di handycam tadi juga sempat ngeblur. Ngeblur nggak kelihatan apa-apa, tapi kemudian terang lagi ya, bisa fokus lagi nih. Baru kali ini aku nemuin di sini. Biasanya yang seperti itu, kamera bisa ngeblur kayak gitu, itu karena ada sosok yang memang berdiri di depan. Penelusuran malam hari ini kayaknya udah cukup. Saya udah banyak dapat surprise di sini, saya dapat informasi yang menarik juga di sini. Sekarang waktunya untuk saya cari tempat yang bisa saya duduk, dan saya juga mau ketemu sama Risa sama Citra. Kita lihat mereka dapat pengalaman seru atau enggak. Oke. Ris? Ris? Aduh, gak kuat. Hah? Kenapa? Siapa? Citra akhirnya datang. Dan saya kembali masuk, dan pada saat itu juga saya ngelihat Citra juga mungkin melihat apa yang saya lihat, dan dia terlihat lebih berani dan lebih emosi gitu, karena pengen penasaran juga kan itu apa. Sini aja deh. Netral. Kenapa? Lo kenapa? Satu, tadi gue di sana. Ghost tarot gue ada. Belum sempat saya lihat sosoknya seperti apa, saya udah ketakutan. Oke, cukup. Dan seluruh badan saya terasa sakit lagi. Sangat sakit. Tapi berarti ada sosok perempuan? Ada. Wajahnya masih ingat kayak apa? Belanda, bajunya putih, tapi kusam. Putih? Baju putih? Iya. Yeah. Berarti sama kayak yang kartu gue keluar? Nih. Nih. Tapi di kartu itu banyak akar di sekitarnya, jadi yang dia kayak terperangkap di sini. Dan ternyata memang benar ada hubungannya sama Risa. Mungkin gue nggak akan lama-lama di sini juga sama Risa, tapi kayak gue pengen tahu sebenarnya ada apa sih di rumah ini. Ada banyak sosok sih di sini. Banyak. Dan nggak hanya bentukannya, ada seperti binatang juga. Dan ini sosok perempuan ini sebenarnya dia seperti dijadikan permaisuri. Karena dia cantik, dan di sini, maaf, energinya negatif semua, dia seperti cahaya. Tapi sebenarnya dia menderita di sini. Tapi dulunya sebenarnya manusia. Tapi mungkin nanti Risa bisa lebih detail cerita gimana. Kayak kita nggak bisa lama-lama di sini, dari tadi saya dipandangin dari arah belakang, dan energinya bikin saya agak emosi. Gila di dalam energinya. Ini berarti benar, Bapak. Iya.
penjaga Pak Samsu itu kan sempat bilang ada beberapa sosok yang sosok yang besar dan perempuan yang kita temuin, dan ternyata beberapa sosok lain dan masih banyak kayak kita cari Al buruan. Gila, penelusuran kita malam ini. Ih, dan harus. Biasa banget ya. Iya, gue sampai harus nyusul Risa. Mm-hmm. Karena ketika gue baca Ghost Tarot itu gue belum sempat shuffling. Baru mau megang kartu itu belum selesai tuh. Mm. Kartu udah keluar tiga, kebaca semua di lokasi sana. Tempat gue adalah lokasi yang tersisihkan. Dimana kastanya mereka yang memang ya nggak dianggap. Mm. Tapi emang ada yang ganggu juga. Itu dia. Terusnya ada satu kartu yang mengarah ke Risa. Dan gak lama kemudian Risa manggil gue. Oh ya. tadi nyusulin Risa ini? Uh-huh. Dan itu sosok perempuan yang seperti terkekang, nggak bisa kemana-mana. Karena ada satu sosok besar yang tadi juga Citra lihat sendiri kan. Yang menahan dan ya mencederai sih ya. Iya, itu. Bengis banget sih. Iya, itu lumayan kenceng vibrasinya ya. Iya. Kayaknya memang yang sosok perempuan itu kayak mau minta tolong Risa gitu, makanya pegangan sama Risa. Jadi kayak digelindutin gitu? Iya. Terus kasusnya juga sama, Mak. Kenapa? Lo kenapa? Karena gue tadi juga bukan digelindutin, apa bahasanya, digemplokin gitu. Jadi kayak ditegrep gitu loh dari belakang. Karena waktu gue masuk yang di lorong yang dapur itu kan dia panjang tuh. Ada salah satu ruangan tuh, jadi si kuntinya tuh di atas. Di atas di langit-langit gitu, gue mau coba interaksi pada saat gue lengah. Jadi dia langsung gemplok di punggung gue begini dan nggak mau lepas, gue mau jatuh. Nih lihat. Oh. Sementara di sana tuh kan licin dan karena atapnya udah bolong-bolong gitu kan pasti ada air hujan apa segala macamnya tuh licin banget. Nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong apa segala macam. Luar biasa nih pokoknya tempat ini. Iya berarti benar ya ada korelasinya antara yang Bapak narasumber ceritain sama yang kita alamin malam ini. Tapi kesimpulannya lokasi ini totally haunted. Angker banget. Ya, udah karena Risa, gue, El mengalami hal yang ekstrim, berbeda-beda porsinya, tapi bener-bener padat banget malam ini. Gue malam ini puas dengan episode ini. Tapi memang harus pergi dari sini. Udah, makin mendekat. Ya. Yuk, langsung aja yuk.